Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tion Slash. Oke, pada edisi review senar pada kali ini kita akan membahas yaitu senar dari merek Seed Stay In Tune untuk ukuran 0,10 sampai 0,58. Jadinya sebelumnya sudah kita review juga untuk senar Seed yang untuk ukuran 0,09 untuk gitar 7 string ya, yang ini adalah edisi 7 string. Jadinya ini adalah senar Seed original US ya. Jadinya harganya ini sangat terjangkau dibandingkan dengan merek sebelah seperti Ernie Abel atau The Dario. Namun kualitasnya juga oke banget. Jadinya langsung saja ya. Di sini di gitar saya ini sudah saya pasang untuk senar Seed untuk ukuran 0,10 sampai 0,58. Bisa kalian lihat di sini covernya, di sini warnanya kombinasi kuning, jadinya sama seperti merek sebelah ya. Kalau warnanya kuning ini biasanya ukurannya 0,10. Oke, jadi ini adalah untuk gitar 7 string. Jadinya ini alternatif kalian untuk yang pengen cari senar original US yang harganya sangat terjangkau. Ini sangat layak untuk kalian gunakan di gitar 7 string kalian. Oke, jadi di sini sudah ada bukti bahwasannya kita sudah pasang senar ini di gitar Ibanez 7 string saya ini. Oke, bisa kalian lihat di sini. Oke, kalian bisa lihat lah ya. Jadi ini kita untuk review senar ini kita reel. Jadinya senar yang kita pasang yang ini sudah kita ada bekas-bekas packagingnya yang sudah kita pasang di sini sebagai bukti bahwasannya gitar ini sudah terpasang senar Seed untuk ukuran 0,10 sampai 0,58 di gitar 7 string ini. Oke, langsung saja ya kita akan review untuk senar pada gitar ini. Jadinya ini adalah opini saya, pendapat saya mengenai senar yang saya pasang di sini. Jadinya mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda. Mungkin kalian bisa langsung saja kalau berminat dengan senar Seed untuk ukuran 0,10 sampai 0,58 untuk edisi senar 7 string, kalian bisa buka link di bawah deskripsi video ini untuk merasakan sensasi dari senar Seed Stay In Tune untuk ukuran 0,10 sampai 0,58. Oke, langsung saja kita coba check this out. Oke, sebelum kita melakukan review senar, jadinya di gitar Ibanez 7 string ini sudah saya tuning di drop F press. Oke, jadinya ini sangat low banget nih untuk gitar 7 string ini. Jadinya kita ambil settingan untuk edisi low tuning banget di gitar 7 string ini. Sebiasanya kita biasanya menggunakan standar tuning A seperti biasa untuk pada gitar 7 string, namun di sini kita lebih low lagi di drop F press. Langsung saja kita akan coba dan mendengarkan untuk sound clean dan juga sound distorsi pada senar Seed dan juga di gitar Ibanez 7 string ini yang sudah kita pasang senar ini di gitar ini. Langsung saja kita coba dan dengarkan. Thank you so much.
Oke guys, tadi sudah kita dengarkan untuk soundclean-nya. Secara overall tadi kita sudah mainkan beberapa permainan ya. Untuk soundclean-nya untuk senar ini enak banget, ringan, meskipun ini ukurannya 0,10 nggak berat. Jadi tadi kita mainkan binding-binding sedikit gitu, masih aman, masih enak gitu, meskipun senar ini sudah kita tuning ke low tuning banget. Oke, jadinya suaranya masih enak kalau untuk main clean. Oke, jadinya kita akan coba untuk sound distorsinya seperti apa, apakah artikulasi dari senar ini masih terasa banget. Langsung saja kita coba untuk sound distorsinya, check this out. Distorsinya secara overall untuk artikulasinya kalau menurut saya sih masih oke lah ya, jadinya masih terdengar jelas untuk yang kita mainkan tadi. Untuk nada-nada low tadi kita mainkan, jadinya untuk secara overall dari sound clean dan juga sound distorsi untuk senar ini tidak terlalu berat. Jadinya untuk ukuran 0,10 di gitar seven string ini masih nyaman, jadinya nggak keras banget, jadinya oke banget lah. Jadinya masih relate banget kalau kita mainkan low tuning atau tuning di F crash ataupun sebaliknya, di mainin standar aja masih nyaman untuk ukuran 0,10 sampai 0,58 dari senar seat. Oke, jadinya di sini saya ingin memperjelas bahwasanya untuk review senar yang saya lakukan pada kali ini adalah opini saya sendiri, pendapat saya sendiri. Jika ada berpendapat beda, kalian langsung saja komen. Jadinya kalian nyicipi dulu senar ini, lagi baru kalian
kasih opini menurut kalian ya, apakah Snart ini memang keren banget atau biasa aja. Oke, yang jelas kalau menurut saya ini Snart keren banget, kece banget. Oke, low tuningnya dapat, nggak berat, jadinya mainnya ringan banget. Untuk kita mainkan low tuning, artikulasinya jelas, jadinya nggak ada masalah. Oke, ini layak. Kalau kalian berminat dengan Snart ini, kalian bisa buka link di bawah deskripsi video ini. Oke, cukup sekian untuk review Snart kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.